Okey, nampak tu. Nampak round ya, tepung ni kawan-kawan. Hai kawan-kawan, menu kita hari ini adalah ikan rohu. Ikan rohu masak sambal berserai. Okey, kawan-kawan, jika berminat dengan menu ini, tontonlah video ini sehingga selesai. Tengok tu, ikan dia. Ikan rohu. Okey, kat luar dia ni garing sebab ada tepung. Sedapnya. Alhamdulillah. Okey, kawan-kawan lihat tu. Isi dalam dia. Okey, kawan-kawan, tontonlah video ini sehingga selesai. Ikan rohu ni, dia tulang dia ni kecil-kecil macam ni. Okey. Tu bercabang seperti ikan apa? Ikan terubo. Seakan seperti ikan terubo. Okey, saya nak beli ikan rohu. Beli satu ekor sahaja. Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak ikan rohu. Okey, mula-mula kita goreng ikan rohu tu. Okey, bahan yang saya letak adalah ini. Saya menggunakan tepung bistari. Ini tepung bistari. Okey, sedikit tepung jagung, garam dan sebut kunyit. Kemudian kita lumurlah pada ikan tu. Kemudian kita goreng. Okey, bahan seterusnya adalah cuka. Cuka makan. Kalau tak ada cuka makan, boleh guna air asam jawa ke, letak asam keping ke, terpulang. Okey, sedikit serbuk perasa, sedikit gula pasir, garam, daun 50. Okey, ini bahan yang nak kita kisar ataupun kita tumbuk. Bawang merah rus. Okey, ini bawang putih 4 ulas, 2 batang serai, halia dalam 1 inci, sedikit cili berwarna hijau dan cili merah. Yang ini saya nak tumbuk lah. Okey, kawan-kawan, dah siap. Ini hasilnya, saya sudah tumbuk. Okey, saya nak salut lumur ikan ni dengan sedikit garam. Buat kunyit sedikit sahaja. Okey, kemudian saya nak masukkan tepung bistari. Okey, kita masukkan tepung bistari. Sementara tu saya tengah panaskan minyak. Okey, kita masukkan tepung jagung. Okey, kita gaul-gaulkan dia. Okey, minyak pun sudah panas. Bolehlah kita goreng. Okey, kepala dia ni saya tak masak sambal tau. Kita nak buat asam pedas ke, nak buat kari ke. Okey, jom kita goreng. Okey, ikan kita sudah masak. Bolehlah kita tutup api. Okey, nampak tu. Nampak round ya tepung ni kawan-kawan.
Okey, saya nak tumis sambal bahan kisar tadi ya. Okey, kawan-kawan, jom kita mulakan memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula-mula saya nak masukkan bawang merah. Okey, saya nak masukkan serai. Bawang putih ni kemudian sebab dia cepat hangit ya, cepat hangus. Okey, yang ni adalah halia. Sungguh wangi kawan-kawan. Okey, kita masukkan bawang putih. Masukkan cili hijau dan cili merah. Okey kawan-kawan, bolehlah kita tuangkan cuka anggaran dalam satu sudu besar. Pula ikut kita rasa, jika cuka terasa masak, bolehlah lebihkan sedikit cuka. Okey, kita letakkan daun limau purut. Lagi bertambah bau wangi. Masukkan gula pasir. Masukkan serbuk rasa. Okey, kawan-kawan boleh rasa lah. Rasanya tak perlu kita letak garam sebab kita dah letak serbuk rasa. Kemudian ikan tadi masa kita lumur dengan serbuk kunyit, saya dah letak sedikit garam. Sedikit saja. Kalau ikutkan tak payah letak garam pun tak apa sebab kita nak salut dengan tepung bestari. Sebab tepung bestari tu kan dah masin, ada rasa garam. Jadi kita tak perlulah letak garamnya dalam sambal ni. Okey. Cili ni pun rasanya sambal ni sudah masak. Okey, bolehlah kita tuangkan ikan. Okey, sudah siap dan bolehlah kita hidang. Okey kawan-kawan, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, share and comment. Bye.